Pemirsa, unjuk rasa mengecam anggota DPR RI Arteria Dahlan di Subang, Jawa Barat berlangsung ricuh. Masa menuntut Forkombimda Kabupaten Subang mendukung Arteria Dahlan dipidanakan dan dipecat. Warga dari berbagai elemen saling dorong dengan petugas Satpol PP dan kepolisian di pintu masuk kantor Bupati Subang siang tadi. Massa yang tergabung dalam Forum Sunda Subang ini memaksa masuk untuk menemui Bupati Subang. Akibatnya kaca pintu kantor Bupati pecah akibat terdorong massa. Dalam aksi ini, massa menuntut agar Forkompinda Kabupaten Subang mendukung Arteria Dahlan dipidanakan dan dipecat. Massa menilai ucapan Arteria mengandung ujaran kebencian. Massa akhirnya membubarkan diri setelah diterima oleh perwakilan dari Pemkab Subang. Sebelum ke kantor Bupati, massa sebelumnya juga mendatangi gedung DPRD Subang. Ratusan warga dan sejumlah tokoh masyarakat Sunda di Purwakarta, Jawa Barat juga berunjuk rasa mengecam pernyataan Arteria Dahlan. Aksi dilakukan dengan menutup jalan KK Singawinata dan berorasi serta membentangkan spanduk. Para peserta aksi mendesak Arteria Dahlan dan diproses hukum dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI. Aksi mengecam Arteria Dahlan juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Massa yang tergabung dalam Aliansi Sunda Karawang meminta agar Arteria Dahlan dipecat dari anggota DPR RI. Selain itu, massa mendesak agar Arteria Dahlan diproses secara hukum. Sementara untuk mengamankan aksi, aparat kepolisian dari Polres Karawang disiagakan di lokasi.